Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Inlet. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan set top box lagi. Ini mereknya adalah Rinrai DRN511W dengan kasus atau kerusakan seperti ini teman-teman. Nah, jadi muncul tulisan pot, terus nah seperti itu teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Udah tampil angka, namun kembali lagi ke posisi bot. Ini tipe main botnya adalah CS2003-047-A1 nih ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kerusakan seperti itu biasanya disebabkan karena hardware-nya ya, bukan software-nya. Beda kalau rusaknya itu cuma muncul tulisan bot, teman-teman. Nggak tampil angkanya. Nah, cuma tulisan bot saja seperti ini, nggak berupa angka. Nah, itu baru kerusakan pada software-nya. Nah, kalau kerusakan seperti ini, bisa dipastikan itu rusak hardware-nya ya, atau perangkat kerasnya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu rusak apanya, kayak gitu kan. Jadi ini sebelumnya sudah saya flash juga IC memorinya ini, namun hasilnya tetap sama, restart-restart mulu ya. Nah, kayak gitu terus. Dan saya sudah cek tegangan, itu normal semua, nggak ada yang drop atau nggak ada yang kurang tegangannya. Dan saya coba lepas IC tunernya ini ya, ini ternyata hasilnya masih nihil, masih tetap sama. Dan setelah saya amati, ternyata IC CPU-nya ini atau IC chipset-nya ini ternyata panas banget, teman-teman. Nah, ininya ya, yang kecil ini ternyata panas banget. Berarti bisa kita simpulkan bahwa IC chipset-nya ini sudah harus diganti, teman-teman, alias rusak. Ini berhubung IC-nya belum datang, jadi kita pending dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Zainlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.